Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita penting hari ini daripada KWSP. Simpanan dalam akaun 2 akan digunakan terlebih dahulu dan jika tidak mencukupi, simpanan dalam akaun 1 pula akan digunakan berkenaan dengan pengelolaan iCitra. Bayaran iCitra akan menggunakan simpanan dalam akaun 2 dan sekiranya tidak mencukupi, simpanan dalam akaun 1 akan digunakan. Contohnya akaun 2, baki simpanan RM5.000, amount diluluskan adalah RM5.000. Manakala akaun 1, baki simpanan RM12.000, amount yang diluluskan adalah RM0. Kelayakan amount pengeluaran hanyalah RM5.000. Jadwal pembayaran pula adalah pembayaran pertama hingga kelima RM1.000 setiap bulan. Bayaran iCitra akan menggunakan simpanan dalam akaun 2 dan sekiranya tidak mencukupi, simpanan dalam akaun 1 akan digunakan. Contohnya, akaun 2 baki simpanan RM3.000, amount yang diluluskan untuk dikeluarkan dari akaun 2 adalah RM3.000. Manakala akaun 1 bagi simpanan RM12.000, amount yang diluluskan adalah RM1.800. Karena kelayakan amount pengeluaran adalah RM5.000. Jadwal pembayaran pula adalah sama seperti yang pertama. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.